Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Amin. Nah teman-teman, gue tuh kemarin sempat bilang ya, kalau peserta Dangdut Akademia yang satu ini tuh bakalan masuk 5 besar. Minimal 5 besar lah ya teman-teman ya. Tapi ini ternyata, wow, ini di luar ekspektasi, di luar dugaan banget ya teman-teman ya. Tapi walaupun kita tahu memang kualitasnya dia itu wow, pokoknya keren banget lah. Siapa lagi kalau bukan Ebi Bima atau Ebi Rista, teman-teman ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu, teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Dan ternyata aku setelah update nih, setelah sekian lama aku nggak nonton video dan kemarin baru update, itu dia udah masuk di 3 besar DA5 loh teman-teman. Wow. Dan seperti apa sih kira-kira dia penampilannya waktu malam itu ya teman-teman ya. Tapi kita sabar dulu karena maksa makan santai reaction tuh nggak lengkap atau nggak komplit kalau kita nggak sambil makan atau minum sesuatu nih teman-teman nih. Dan aku udah punya ini nih teman-teman nih. Dan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, kita langsung aja lihat penampilan Ebi ya teman-teman ya, yang masuk 3 besar nih. Wow, ini pasti memukau banget nih. Aku dari awal ngikutin dia ya teman-teman ya, waktu pas dia sebelum ikut audisi, waktu dia masih nyanyi di organ-organ gitu ya teman-teman ya. Luar biasa banget Ebi ini. Ternyata sekarang bisa 3 besar loh. Wow, mudah-mudahan feelingku bener ya, dia bakalan jadi salah satu penyanyi dangdut terkenal lah ya di Indonesia teman-teman ya. Dan ini ada yang berbeda dengan penampilan Ebi ya teman-teman. Karena kemarin beberapa hari itu gue nggak nge-reaction Ebi, terus nggak ngeliat penampilan dia. Dan ini dia tampil dengan penampilan yang berbeda, auranya udah bintang banget loh teman-teman. Rambutnya masih gaya kayak gitu, di kepang-kepang kecil-kecil gitu, ala-ala anak reggae. Terus badannya cuma apa ya, agak cabi dikit Ebi ya, tapi tetap keren. Dan aku penasaran sama vokalnya nih teman-teman nih. Us. Tahan. Au. Mbak DP sampai benerin apa nih kontrolnya nih ya teman-teman ya di kupingnya kok. Karena suara gemuruh penonton nih, super pendukungnya si Ebi nih teman-teman nih. Kita lanjut dulu nih. Dan Ebi masih apa ya, semakin stabil ya, semakin kontrol vokalnya semakin bagus dan dinamikanya juga dapet, jadi penghayatannya juga pun dapet. Kalau soal penghayatan, dari awal aku nonton video-videonya Ebi itu udah bagus banget penghayatannya, dan ini kontrol vokalnya makin bagus, suaranya makin bulat, keren banget Ebi. Coba kita lanjut dulu nih. Oh, Lesti joget. Ini kayaknya nanti dia bakalan improve dengan nada tingginya, karena di awal dia mengambil nada rendahnya di teman-teman ya. Kalau menurutku ini mungkin agak kerenan atau gimana ya, tapi nggak tahu, nanti mungkin dia ada part gimana dia mau ngeluarin teknik vokal di nada tingginya teman-teman ya. Ini kita lihat nih. Aduh, baru gue bilang ya, dia nanti bakalan ngeluarin nada-nada tinggi. Dan baru beberapa detik lewat, dia udah langsung ngeluarin improv. Oh my god. Keren banget Ebi, keren banget suaranya. Wow. Kita lanjut lagi nih teman-teman nih. Aduh, Kang organnya. Kenapa, Bang? Kang organnya agak terpukau gitu, terus Mae juga ngelihatannya, aduh, goyangnya menikmati banget ini suaranya Ebi, teman-teman ya. Lanjut dulu nih.
Oh, Lesti asik bergoyang sampai ke menit sekian ya. Ebi masih stabil ya. Dia baru sedikit tadi ngeluarin nada tingginya dan tuh enak banget teman-teman ya. Coba kita dengerin apakah dia akan bermanuver lagi nih di part berikutnya nih teman-teman nih. Oh, feel dan sampai merem-merem ya teman-teman ya. Dia fokus banget nikmatin vokalnya Ebi yang bener-bener enak banget. Ya tadi aku bilang Ebi kalau masalah penghayatan itu udah nomor satu, ditambah dengan kualitas vokalnya yang kita tahu wow. Dia pantas banget masuk tiga besar ya teman-teman ya. Kalau feelingku sih dia bakalan satu atau dua nih teman-teman. Kalau nggak meleset ya teman-teman, mari kita doakan bersama-sama. Diaminkan dong, diaminkan. Kalian semua yang udah subscribe ke channel ini, dibantu doa, diaminkan. Mudah-mudahan Ebi bisa jadi juara nih di ajang ini teman-teman. Coba kita lanjut lagi nih, kita lanjut nih. Kayaknya agak ada yang beda di lagu ini teman-teman ya. Di part yang haruskah aku bertahan diulang-ulang dengan yang berbeda tempo, terus Ebi juga dengan improvisasinya. Si Mae juga tadi agak-agak kok kayak begini lagunya, tapi ini mungkin salah satu bentuk modifikasi atau improvisasi dari lagu ini teman-teman ya. Atau memang lagu aslinya begini ya teman-teman. Aku nggak tahu sih lagu ini gimana hasilnya. Coba kita lanjut dulu nih teman-teman nih. Teman-teman tahan dulu teman-teman. Ini adalah part yang ditunggu di mana Ebi mengeluarkan senjatanya, peluru-pelurunya di nada-nada tinggi. Coba teman-teman kita dengarkan apakah masih stabil ya teman-teman ya. Buset teman-teman, aduh, aku sampai tahan napas tuh, ada WA masuk pun aku biarin nih, aku buka nih teman-teman. Gara-gara aku tadi terpukau banget sama nada tingginya Ebi yang tinggi terus panjang pula gitu ya, tinggi panjang. Wow, keren banget nih Ebi nih, kita lanjut dulu nih teman-teman nih. Tahan dulu teman-teman ya, tahan dulu. Ini barusan masuk intronya, ini Ebi ngeluarin vokalnya. Tadi di awal agak kayak kerendahan atau gimana teman-temannya, tapi mungkin tadi aku bilangkan mungkin di part terakhir Ebi bakal ngeluarin nada tingginya. Bener aja nih, ini pasti main di nada tinggi nih teman-teman nih. Coba kita dengerin nih. Bener kan? Tahan dulu teman-teman ini. Ebi di usia yang masih sangat muda memiliki kualitas vokal yang bagus banget. Kalau ketemu sama guru yang tepat pasti ini bakalan keren banget nih Ebi nih teman-teman ya. Bakalan mantep banget vokalnya, makin mateng, makin bulat dan makin apa ya? Makin stabil aja ya teman-teman ya. Ini pun udah jadi kalau menurutku teman-teman ya, udah masuk di tiga besar. Kalau kita tahu sendiri Indosiar itu selalu melahirkan penyanyi-penyanyi yang the best lah, terutama penyanyi dangdut ya teman-teman ya. Dan Ebi udah masuk tiga besar ya, menurutku sih di umur yang segini udah prestasi banget nih teman-teman nih. Coba kita lanjutin dulu, udah mau habis nih. Asik banget mas, goyangannya.
Oh, Mbak DP cantik banget. Terus penonton tadi yang pakai seragam ijo-ijo pendukungnya Ebi pada goyang-goyang semua. Oh ya, teman-teman, aku mau bilang kalau kalian ada berkomentar, "Bang, kebanyakan di pause, kebanyakan dipotong-potong." Ya, namanya juga reaction ya, teman-teman ya. Kalau kalian pengen nonton fullnya, nggak keganggu sama reactionku ya, teman-teman, kalian bisa langsung ke channelnya Indosiar ya, teman-teman ya. Ada cari aja lagu Ebi itu banyak banget, teman-teman ya. Pasti kalian bakalan puas nih. Aku rekomendasikan kalian nonton channelnya langsung deh ya, teman-teman ya. Kita lanjut dulu nih. Kita lanjut Mbak Dewi Persik ini, aduh, menghayati banget nih Mbak DP nih. Asik. Oh. Oh my god. Hah. Bener kan? Gue bilang dia pasti bakalan nembak di belakang, di ujung-ujung nih. Dia ngeluarin nada tinggi, terus dia terakhir dia nutupnya dengan apa ya, landingnya tuh enak banget ya, teman-teman ya. Wow, Ebi ini luar biasa banget. Kalau menurutku dia pantas banget masuk ke tiga besar nih, teman-teman nih. Dan seperti biasa, maksa makan santai reaction tuh nggak komplit kalau kita nggak ngebacain komentar-komentarnya nih, teman-teman nih. Sabar, tahan dulu nih. Oke, ini ada dari Budi Adrian nih. "Aku orang Kalimantan, dukung Ebi. Ayo fans Ebi, kita up biar trending lagi. Ayo kita up biar trending lagi, biar banyak yang nonton juga channelku, biar banyak yang subscribe juga." Ada juga dari, jadi kita tuh simbiosis mutualisme, apa ya, simbiosis mutualisme. Iya, yeah. Ada juga dari Mulyadi nih, "Luar biasa, kami sangat bangga denganmu Ebi, nggak bosan bila de Ebi nyanyi, semoga lolos babak selanjutnya, amin." Ada juga dari Abdul Karim nih, "Masya Allah, keren banget Ebi, grup 1 nomor 1, tampilnya insya Allah akan jadi juara 1, amin. Ada juga dari Nazri Ilham nih, "Ini yang dinamakan sesuatu banget di setiap penampilan Ebi. Ebi adalah salah satu peserta yang paling saya tunggu di setiap penampilannya. Bukan hanya segi suara yang bagus, tapi juga cara percaya diri yang kuat dan cengkoknya yang khas. Pokoknya enak banget didengar. Aduh, salam dari Aceh Ebi." Wow. Ini Ebi udah mulai apa ya, memikat hati para penggemar-penggemarnya di seluruh Indonesia, termasuk dari Aceh ya, teman-teman ya. Dan aduh, keren banget, mudah-mudahan doanya terkabulkan, Ebi bisa jadi juara, walaupun nggak 1, 2, 3, ya jelas itulah ya, teman-teman ya. Dan aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, karena aku bakalan upload setiap hari ya, teman-teman ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video terbaru, kalian dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.